Indonesian Broadcaster, satu minggu setelah kepengurusan DDKK terbentuk, maka pada pertemuan kedua forum terbuka itu, Buya kembali dikunjungi oleh seseorang yang diutus oleh Desi untuk mengantarkan sebuah surat serta satu kerdus kue buatannya. Rupanya Desi memang mengelola sebuah bisnis dari rumah, yakni industri pembuatan kue-kue kering di mana ia memiliki pelanggan yang cukup banyak. Masya Allah, terima kasih Desi. Jujur, saya suka sekali menikmati kue-kue buatanmu. Maka saya pun pamitan sebentar sama teman-teman untuk membawa masuk kiriman Desi ini sekaligus bermaksud ingin membaca surat darinya. Master, I have mail for you. Jakarta, 9 November 93. Menjumpai Uda Dive di tempat. Assalamualaikum Uda. Semoga Uda beserta keluarga selalu dalam penjagaan Allah bersama limpahan taufik dan hidayahnya. Amin. Maafin Desi ya Uda. Aku udah lancang nulis surat ini. Tapi mudah-mudahan Uda sudi mau ngebacanya. Uda, minggu yang lalu itu aku bahagia banget. Sebab niat dan doaku dikabulin sama Allah. Sehingga aku bisa ngobrol sama Uda. Seseorang yang aku tahu persis gak mau ngobrol di telepon. Alhamdulillah, ternyata dugaanku benar. Kalau Uda tuh sebenarnya gak sombong. Benar deh Uda. Aku sempet gak mau percaya lagi yang namanya penyiar. Gara-gara aku pernah sedih dan dikecewain sama seorang penyiar di Radio X. Tadinya aku suka banget dengerin dia siaran. Begitu juga keramah tamahannya di udara. Hingga suatu hari aku nelfonin dia. Lantas, ia ngerayu aku sedemikian rupa. Dan ia pun pengen kalau kita cepet-cepet ketemu. Aku gak pernah nanggapin serius rayuannya dia. Karena aku sadar diri dan yakin kalau ia gak pernah bakal sanggup buktiin ucapan dia. Tapi di lain sisi, aku juga sama kayak gadis-gadis lain yang memiliki rasa cinta dan ingin dicintai. Sehingga sedikit banyaknya, aku juga berharap kalau rayuannya itu jadi kenyataan. Namun sekali lagi, aku sangat sadar dengan keberadaan diriku. Sehingga perasaan dan harapan itu aku buang sejauh-jauhnya. Perlu udah ketahui kalau aku itu gadis yang gak sempurna. Gak sama kayak cewek-cewek lain. Aku menderita obesitas. Tapi mesti keadaan aku kayak gini, insya Allah aku gak pernah mengingkarinya. Dan tetap bersyukur atas karunia yang dititipkan oleh Allah kepada diri aku. Maka, kepada penyiar X itu, sebenarnya aku cuma nginginin jadi sahabat aja sama dia, gak lebih dari itu. Tapi, dia mungkin ngira kalau aku ini nuntut pembuktian dari rayuannya dia. Jadi, dia gak pernah mau lagi ngangkat telepon dari aku. Ya, tapi biarin deh udah. Itu juga udah berlalu. Aku juga udah ikhlas kok. Kayak nasihatnya udah tentang prinsip ikhlas dan sabar. Yang aku sering dengar dari siarannya udah itu loh. Makasih ya udah. Semoga udah juga berkenan menjadikanku sebagai salah seorang dari adiknya udah. Udah, sebenarnya tanggal ulang tahun kita hanya bertaut 8 hari. Aku juga sama kok kayak udah gak pernah ngelayain ulang tahun. Tapi untuk tanggal 10 besok, aku pengen banget masakin udah pangek padeh. Yang kalau aku gak salah, salah satu makanan yang udah suka ya.
Semoga saja udah sempet ya, dan mau makan malam di rumah Desi. Sekali lagi, makasih udah. Wassalamualaikum dari adik yang menyayangimu, Desi Anissa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah, Dek, meskipun kita belum saling bertemu, namun sungguh, aku juga menyayangimu lillahi ta'ala. Maka Buya pun benar-benar menghormati keterbukaan serta persahabatan yang Desi tawarkan, sehingga saya berniat untuk memenuhi undangannya tersebut. Sesampai di rumah Desi, Buya disambut oleh seorang wanita dengan ciri sebagaimana yang diakui Desi dalam suratnya. Wajahnya berseri-seri mendapati kedatangan Buya. Lantas setelah saya memberi salam, ia pun menjawabnya dengan ramah. Subhanallah, wajahnya begitu bersih, lagi cantik, dengan balutan jilbab yang syar'i bersama gamis hitam yang menutupi seluruh tubuhnya. Sementara Buya sambil lalu memperhatikan penampilannya, Desi pun dengan ceria memanggil orang tuanya. Abi, Umi, udah aku datang. Dari caranya memanggil, pantas saja jika ia manja seperti itu. Sebab Desi ternyata memang anak tunggal. Sebelum orang tuanya datang menemui kami di ruang tamu, Buya menyalami Desi untuk menyampaikan selamat ulang tahun. Selamat milad ya, Dek. Semoga kebahagiaan yang datang dari Allah selalu hadir untukmu. Makasih ya Allah, makasih udah. Lantas Desi menarik tangan Buya dan menciumnya ibarat seorang adik yang sudah sangat lama sekali tidak berjumpa dengan kakaknya. Bener deh udah, ini tuh kejadian yang paling indah dalam hidup aku. Mungkin Desi sering menceritakan segala sesuatu tentang Buya kepada orang tuanya, sehingga mereka pun menyambut hangat kehadiran saya. Lantas kami pun ngobrol di ruang tamu. Sementara itu Desi pamit masuk ke dalam, katanya ingin menyiapkan makan malam. Lima belas menit kemudian, adik manja Buya itu kembali keluar. Lalu ia menarik tangan Buya untuk mengikutinya masuk ke ruang makan. Orang tua Desi pun mengikuti dari belakang. Nah, udah. Semua ini Desi yang masakin loh. Jadi, udah harus makan yang banyak ya. Subhanallah. Sungguh malam itu Buya dapat merasakan betapa indah dan harmonisnya Desi bersama keluarga. Di samping itu, Buya pun merasa haru mendapati perlakuan Desi yang begitu santun, menyenangkan, serta membahagiakan hati saya yang memang tidak punya adik perempuan. Tanpa terasa, waktu pun hampir menunjukkan jam 11 malam. Hal ini disebabkan karena percakapan di antara kami sangat nyambung dari topik yang satu kepada topik yang lainnya. Akhirnya Buya pun pamitan, tapi sebelum meninggalkan Desi, saya sempat memberikan nomor seluler dan juga pager. Kalau ada apa-apa, hubungi Uda di nomor-nomor ini ya, Dek. Iya, udah. Catatan sang penyiar dari Indonesian Broadcaster Radio Streaming. Sahabat, pada sebuah acara seminar radio, Buya bertemu dengan penyiar dari Radio X yang pernah mengecewakan hati dan perasaan Desi sebagaimana pernah diceritakannya. Katakanlah, nama penyiar itu adalah Fulan
di mana ia juga menjadi salah satu pembicara selain Buya. Dari salah satu materi presentasinya, Fulan mengatakan, "Fans atau pendengar radio merupakan aset terpenting bagi Stara. Memang benar kalau mereka adalah ibarat tamu yang tak diundang. Namun ketika pendengar datang mengunjungi atau mendengarkan siaran sebuah radio, lantas radio yang diwakilkan oleh para penyiarnya itu tidak mampu mengelola program acara, siaran, hingga memperlakukan pendengarnya dengan baik, maka mereka telah salah menggunakan aset paling berharga tersebut." Akhirnya tiba giliran Buya untuk menyampaikan presentasi sekaligus berniat hendak menyelipkan revisibilitas terhadap presentasi yang dikatakan oleh Fulan tadi. "Sebelum saya menyampaikan materi presentasi, izinkan saya memberikan sedikit tambahan untuk presentasi rekan Fulan yang tadi menyebutkan bahwa sahabat pendengar merupakan aset paling berharga dari sebuah Stara. Subhanallah, sungguh saya setuju dan sependapat penuh untuk argumentasi tersebut." Kemudian selintas Buya menoleh ke arah Fulan yang duduk di deretan sebelah kiri sebelum Buya melanjutkan komentar. "Meski demikian, tetap kita juga harus konsekuen dan istiqomah dalam pelaksanaannya. Sebab jika tidak, maka sebagaimana yang dikatakan dalam Al-Quran, 'Kaburum maktam indallahi antakulu mala taf'alun al-ayah.' Insyaallah artinya adalah amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan sesuatu yang tiada kamu kerjakan. Demikian Quran Surah As-Saff ayat 3. Seusai acara, Fulan datang mendekati Buya, lantas ia bertanya, "Maaf Oda, terus terang tadi saya kaget mendengar ayat Al-Quran yang Uda bacakan. Boleh nggak saya tahu kenapa Uda menyampaikannya?" "Oh itu, apakah ada yang keliru?" Enggak, sama sekali enggak, Uda. Justru saya berpikir, apakah itu memang khusus Uda selipkan buat saya? Alhamdulillah, bagus jika kamu telah memikirkan sekaligus menanyakannya. Sesungguhnya ayat maupun presentasimu itu berlaku bagi kita semua. Kecuali saya ataupun kamu telah berpendapat atau bahkan memberi nasihat dengan begitu indah, tetapi nasihat itu enggak pernah ditunaikan oleh yang bersangkutan. Maka, inginkah kamu jika itu akan membuat Allah Ta'ala membencinya? Oh, tentu aja aku enggak ingin dong, Uda. Jika kamu enggak menginginkannya, apakah ucapanmu telah sesuai dengan misalnya melukai hati seorang gadis malang yang mungkin saja telah kamu janjikan sesuatu? Astagfirullah. Desika yang sebenarnya Uda maksudkan? Ingat Fulan, saya tidak menyebutkan nama siapapun. Karena sebagai penyiar, bisa aja kita pernah berinteraksi dengan banyak orang di luar sana. Ya Uda, sekarang saya paham. Maafkan atas kekeliruan saya ya Uda. Untuk apa kamu minta maaf sama saya? Toh kamu gak punya salah sama saya. Tapi jika mungkin kamu telah bersalah kepada seseorang, maka mintalah maaf kepada orang yang bersangkutan itu. Insya Allah udah, segera deh saya lakukan. Selanjutnya Fulan menjabat tangan Buya seraya mengucapkan terima kasih. "Sama-sama Fulan, semoga kamu bisa menjadi radio one yang baik dan benar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin." Uda dan Uni sahabat Indonesian Broadcaster. Esok harinya, Desi minta izin ingin telepon Buya dan Buya pun mengizinkannya. Bersama keceriaannya,
Ia menceritakan bahwa tadi malam Fulan menelpon, di mana ia menyampaikan rasa sesalnya sekaligus minta maaf sama Desi. Lantas Desi mengatakan perkiraannya, "Wah, jangan-jangan Uda telah menegurnya ya." Kira-kira begitulah dugaannya. Maka Buya jawab, "Enggak juga, Dek, sebab Uda tidak terlalu mengenalnya. Mungkin aja ia sudah menyadari kesalahannya sama kamu, sehingga ia akhirnya minta maaf. Semoga adik Uda juga sudah memaafkannya, sehingga kalian bisa berteman lagi dengan baik." "Iya, Uda." "Subhanallah, sungguh indah kebaikan hatimu, duhai Desi, adikku sayang. Pribadi yang santun, penyayang, lagi pemaaf. Meskipun mungkin banyak orang yang menganggapmu tidak seberuntung para gadis pada umumnya, ketahuilah deh bahwa dirimu insya Allah jauh lebih mulia dibandingkan perempuan yang dititipkan Allah kesempurnaan fisik, tetapi tubuh itu mereka hamburkan dengan beragam perbuatan maksiat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jika kamu senantiasa bahagia dengan apapun bentuk yang dititipkan oleh Allah dalam hidup ini, maka itulah rasa syukur yang sebenarnya. Apabila kamu senantiasa senyum dan tabah dalam menerima apapun bentuk musibah, maka itulah kesabaran yang paling indah. Bersama ketakwaanmu kepada Allah Ta'ala, insya Allah akan mudah bagimu melewati semua itu dengan tenang dan damai." Demikianlah salah satu nasihat yang pernah Buya sampaikan untuk Desi. Semoga saja Buya tidak berlebihan dalam memberi penilaian, sebab saya meyakini bahwa Desi adalah sosok bidadari bumi yang akan dicemburui oleh bidadari jannah. Sahabat Indonesian Broadcaster, semenjak perjumpaan malam itu, kami semakin akrab meski tidak harus melalui pertemuan. Sungguh, Desi adalah sosok gadis yang solehah dan kepribadiannya pun santun. Walaupun Buya sudah membolehkannya untuk menelpon langsung, tetapi ia tidak semena-mena menggunakan kebolehan itu. Tetap saja, Desi akan pejer Buya lebih dulu, lantas menanyakan apakah saya sedang sibuk jika ia ingin menelpon. Mendapati attitude and behaviornya yang begitu elegan, akhirnya Buya juga sering menelpon untuk menanyakan kabarnya. Desi pun meresponnya dengan sangat bahagia. Hal itu dapat terdengar dari intonasi bicaranya tatkala ia menjawab sapa dan tanya dari Buya. Pernah suatu kali Buya berpikir, sungguh disayangkan jika seorang pria hanya melihat fisik wanita saja ketika ia hendak mempersuntingnya. Padahal sosok Desi ini benar-benar figur seorang mukminah sejati yang sangat indah untuk dijadikan sebagai seorang istri. Selanjutnya Buya pun berdoa, "Ya Allah, semoga Engkau berkenan menitipkan seorang lelaki mukmin yang paling pantas untuk mendampingi hidup Desi adikku itu. Amin ya Allah, ya mujibas salim." Namun ternyata Allah Ta'ala punya rencana yang lebih sempurna, sehingga ujian keikhlasan untuk perpisahan atas pertemuan indah yang sangat singkat harus kami alami. Siang itu tanggal 2 Desember 93, Buya dapat telepon dari suara seorang bapak, di mana ia adalah abinya Desi. Beliau mengabarkan bahwa Desi mendapat serangan jantung dan saat ini sedang dirawat di rumah sakit Pondok Indah. Beliau meminta Buya, jika memungkinkan, datanglah menjenguknya. Tentu saja, Buya langsung menyanggupinya
meski siang itu saya sedang melakukan rapat dengan direksi. Sebelum menuju rumah sakit, Buya singgah dulu di toko bunga untuk membeli serangkaian bunga sedap malam. Sebab saya tahu persis bahwa wangi bunga itu merupakan aroma yang paling disukai oleh Desi. Sesampai di rumah sakit, benar saja, di sana Buya dapati tubuh Desi sudah terbaring lemah di ruang ICU. Kemudian saya pun berusaha untuk menyapa dan menghiburnya. Kenapa ini adik sayangnya Uda? Kan adik janji sama Uda mau jaga kesehatan. Benar kok Uda, Desi gak apa-apa. Ya mungkin cuma kecapean dan perlu istirahat. Kami semua menyadari bahwa perkataannya itu hanyalah sebentuk alasan agar kami tidak terlalu mengkhawatirkannya. Sebab dari wajahnya sungguh tampak jelas sebentuk keletihan diri dalam menahan rasa sakit. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Oleh karena ruangan itu harus tenang dan perawat cukup sering keluar masuk untuk memeriksa kondisi pasien, maka Buya pun memutuskan diri untuk berpamitan. Alhamdulillah. Makasih ya udah jenguk Desi. Selanjutnya, Buya minta tolong kepada abinya Desi agar beliau berkenan menghubungi saya kapan saja jika mungkin keadaan semakin memburuk. Uda dan Uni sahabat Indonesian Broadcaster, esok harinya Jumat subuh tanggal 3 Desember 93, selular Buya kembali berdering. Dari seberang sana terdengar suara abinya Desi memberi kabar dengan suara terbata-bata tentang kondisi Desi yang semakin kritis, dan ia terus mengigau memanggil nama Udanya. Uda. Seusai sholat subuh, Buya pun langsung berangkat menuju rumah sakit, dan di sana ternyata sudah berkumpul sebagian keluarga besar Desi. Selanjutnya, Abi membawa Buya ke ruangan di mana Desi dirawat. Memang benar, dari monitoring denyut nadinya, terdengar sudah sangat lemah. Bisa jadi, mungkin Desi pun sudah tidak sadarkan diri. Sesaat kemudian, Buya raih jemari tangan kanannya, seraya mengatakan, "Sabar ya, Dek. Uda sekarang ada dekat kamu." Lantas kami menyaksikan menggenangnya air di pelupuk mata Desi. Lalu dengan nafas yang pendek, ia berusaha menyampaikan kata-katanya. "Iya, Uda. Kenangan kita bakal Desi bawa selamanya." "Iya, Dek. Udah sayang sekali sama kamu. Adik harus kuat dan tabah ya." "Udah." "Iya, Dek." "Sakit, Udah." "Iya, sayang. Iya. Desi takut, Uda." "Jangan takut ya, Dek. Allah sangat sayang sekali sama kamu." Selanjutnya, Buya pun membisikkan syahadat di dekat telinganya. "La ilaha illallah. La ilaha Muhammadur Rasulullah.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siang harinya kami langsung menyolatkan almarhumah seusai sholat Jumat, sebab Desi akan segera dikuburkan pada jam 2 siang di TPU Tanah Kusir. Sewaktu jasad Desi dimandikan di rumah sakit, Buya sempat menelpon salah seorang pengurus DDKK agar menyiarkan kabar duka ini melalui radio. Selanjutnya, Buya menyarankan mereka jika sempat agar ikut mengantarkan Desi ke pemakaman. Subhanallah walhamdulillah, tercatat 3.000-an orang anggota DDKK ternyata hadir dalam pemakaman itu, sehingga tampak lautan manusia padat memenuhi lokasi TPU Tanah Kusir. Terima kasih sahabat. Buya bersama 3 orang kerabat Desi lainnya turun masuk ke dalam tanah lembab yang baru saja digali untuk menyambut jasad Desi yang akan segera dimakamkan. Masya Allah, meski secara hitungan angka Desi memiliki bobot tubuh yang berat, namun sungguh kami tidak merasakannya demikian. Bisa jadi ini merupakan isyarat bahwa menggendong dirimu ibarat ringannya mengangkat tubuh kekasih, di mana ia merupakan sosok gadis mukminah paling ideal. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Di dekat kayu nisanmu duhai Desi, aku bisikan sebuah kalimat terakhir. Saksikanlah wahai adikku sayang, betapa banyaknya orang-orang yang mengantar kepergianmu. Insyaallah, ini menandakan ketakwaan dirimu kepada Allah serta indahnya pribadimu untuk manusia di dunia. Selamat jalan adikku sayang, selamat kembali menjumpai Rabbmu. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintaimu.